Yeay, halo guys, balik lagi channel gue Kristu, kita channel GSL guys. Sekarang gue akan react ke CN Blue guys. Ini teman-teman request melalui social bus. Dari apa tadi, kemarin kalau gak salah gingsulnya Yonghwa, ada yang istrinya Yonghwa, ada yang dari Boys. Gue lupa guys, pokoknya lumayan banyak teman-teman request dari pihak Boys nih guysnya. Ini yang judulnya Lonely Night guys. Jadi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Baiklah guys, ini gue udah buka guys, kita langsung rek aja CN Blue Lonely Night. Ini yang menarik guys, gue jadi teman-teman juga dari pihak Boys nih guys juga ngasih itu kayak beberapa link guys ya. Itu kayaknya mereka mau ngebahas tentang instrumennya, pedal boxnya, stomp boxnya. Itu jujur gue menarik banget, emang itu kerjaan gue juga pengen tahu guys. Itu kenapa bisa mereka menghasilkan sound yang begitu enak banget ketika live guys ya. Soalnya gue jarang banget nge-react CN Blue yang versi yang studio version. Mungkin gue kedepannya akan lebih lumayan sering ke studio version ya guys ya, versi rekaman atau music videonya guys. Oke guys, ini durasinya hanya 3 menit 48 detik. Jadi gue langsung react aja guys, tanpa basa-basi. Aja pelang. Oke. Ya ini live ya. Masih sequencer guys, loop. Oh lebar ya, apa-apa. Asik. Oke, okay. Dibawa kemana kita nih guys? Oh lightingnya the best nih guys. Gue gak tau dapat dari sudut mana nih ngambilnya. Anjir keren banget. Dan CN Blue punya ciri khas guys ya. Maksudnya ini dia muter gitu guys ya. Di beberapa konser. Memang gue baru react tuh 2-3 konser ya. Ya 2-3 konser lah guys. Dan mostly tuh mereka tuh pakai panggungnya muter gini guys ya. Jarang yang benar-benar yang satu arah gitu guys ya. Lanjut. Wow. Kan ini guys, Jonghyun punya permainan gitar selalu dimanja banget sama pihak operator dari FOH guys ya. Selalu ditonjolin dan dibuang di sebelah kanan, selalu guys. Oh, suara gitar enak banget. Nice. Dan mereka peduli banget mereka ya guys ya. Untuk setiap konser, memang bukan hanya mereka, semua peduli guys. Cuman gue suka dari CN Blue guys, itu mereka benar-benar masing-masing dari kitnya itu dimanfaatin banget soundnya guys. Mereka benar-benar perhatiin banget detail-detail dari para sound-soundnya guys. Suara gitar Jonghyun sama drumnya Minhyuk nih gila guys, soundnya enak banget. Oh Yonghwa mulai masuk main gitar. Oh Jonghyun, iya yeah, iya yeah. Asik. Iya yeah, gak? Seperti gue bilang waktu gue di-react di konser-konsernya, ciri khas Jonghyun ini mulai kebaca guys sama gue guys. Dia sering banget menggunakan teknik-teknik seperti ini, palm mute, yang kayak gini-gini guys. Soundnya jadi menjadi ciri khas akhirnya guys. Aduh, simbal enak banget itu. Enak kali. Oke okay. Asik. Oh jarang-jarang nih ambil rhythm section untuk overhead lagi hi-hatnya dia ambil sepenuhnya cik, 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 cik. Baru sekali, biasanya orang tuh ngambil cik, cik. Cuman kena banget sama lagunya akhirnya gitu. Dan open, apa close ya. Asik. Anjir suaranya. Gila suaranya, Yonghwa di sini anak band banget guys ya. Maksudnya gue suka banget. Mikrofonnya modelnya rada menurun guys ya. Oke. Dan gue suka kalau dari live guys. Ini benar-benar gak diedit guys ya. Benar-benar cuma di mixing aja, di balance. Jadi soundnya banyak-banyak nih kayak suaranya Jonghyun tadi nih, suara gitarnya guys rada bocor dikit guys ya. Nih. Wah, high gain soalnya guys. Jadi ada feedback ya. Wow, beatnya enak banget ini. Nice, oke. Okay. Anjir, ini logonya keren gila guys. Ini ada yang jual stikernya nggak sih? Iya, asli logonya keren guys. Sorry gagal fokus guys, sorry. Asik di sini. Ini gue juga suka aransemennya guys. Pertama dia bener-bener ngosongin lagu kosong gitu guys. Dia lebih fokus ke suara vokalnya guys ya, jadi drum patternnya hanya ngeritem banget, gitarnya cuman teret teret, cuman per bar guys ngisinya guys,
perubahan chord doang ya. Nah di sini baru kita jeng 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 jeng. Oh nice. Dan guys kalian perlu tahu guys, setiap CN Blue gue suka banget sama sound drumnya guys. By the way guys ya, gue nggak tahu mixingnya enak banget. Dia rada-rada nge-bright gitu guys. Jadi suaranya tuh overhead tuh frekuensi-frekuensi atas itu gue nikmat banget dengernya guys. Walaupun quality-nya nggak terlalu bagus ya soundnya. Asik. Oh, tadi kena lighting ya. Sebenarnya tetap yang warna putih, guys ya. Cuman seru tadi, guys, kena lighting begitu logonya. Di sini bass lebih ngiringin doang, guys. Rhythm doang ya, total ya. Vokal Yong Hwang ngeri ya di sini. Kita ulang, guys. Kita ulang, guys. Gue suka banget bagian-bagian part yang udah scream gini ya. Oke. Okay. Dan nggak pernah gagal guys ya, nggak pernah crack loh. Si Kak Jong Yun. Asik pakai kacamata gitu loh ya tadi. Oke, bluesy dikit, bluesy dikit. Anjir, lighting gue suka banget tuh. Kemana nih? Ya ampun, asik. Asik. Wih. Itu by the way bassnya kayaknya kalau gue perhatiin Jung Shin tuh pakai dua bass ya guys. Penglihatan gue dari kemarin-kemarin konser maupun yang singer, dia ada dua bass ya. Satu yang relic, satu yang sedikit warna merah guys ya. Ini mungkin yang warna merah ya. Iya. Yeah. Dan dia kayak pecinta Fender guys ya. Pickup-pickup yang 2 biji gitu guys ya, bukan P bass. Nggak gagal guys. Uff. Ho. Asik. Wah gila. Wah gue pause guys, ini langsung habis soalnya. Daripada gue sakit hati guys ya, mending gue matiin. Nggak pas kok, 3 menit 48. Guys, kalau ngebahas CN Blue guys, ini soundnya gue suka banget. Bandnya tuh dapet banget. Ngebandnya guys, itu yang sebenarnya gue suka banget. Which is gue juga anak band. At least mantan lah guys ya. Jadi gue suka banget daripada masing-masing dari tone-tone mereka. Gue selalu kalau di record apa di live-nya mereka aja, kalau waktu di social bass gue pasti bahas masing-masing kayak instrumen mereka guys. Soundnya tuh enak banget guys. Jadi teman-teman udah ngasih link, gue akan segera guys, gue akan react mereka tuh ngebahas sound-sound mereka, mungkin persiapan mereka waktu GR atau nggak apa guys. Oke okay, guys, boys, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga guys. Cepetlah.